Geram. Begini reaksi Ibunda Vena Melinda soal tato wajah mantan istri di punggung Ferry Irawan. Ferry Irawan dan Vena Melinda akan segera melangsungkan pernikahannya. Hingga saat ini, keduanya tengah mempersiapkan segala kebutuhannya. Namun, di tengah persiapannya, banyak aral melintang. Salah satunya adalah tato wajah mantan istri yang masih terukir di badan Ferry Irawan banyak jadi perbincangan. Melihat hal tersebut, Ibunda Vena Melinda, Nimade Ayu Rahmawati pun ikut mengomentari kondisi calon menantunya itu. Kalau berita aneh-aneh ya biarkanlah, ya memang zamannya media kan banyak ya. Yang penting itu melihat langsung Ferry dan Vena baik-baik gak usah ditanggapi seperti itu, kata Made Ayu dilansir dari YouTube Intense Investigasi tanggal 20 Februari tahun 2022. Selain itu, Made Ayu juga menambahkan bahwa dirinya enggak mempermasalahkan soal tato wajah mantan istri Ferry Irawan. Mantan kan udah lalu ya, selama Ferry masih baik-baik aja, dia enggak apa-apa, ya udah, terangnya. Kemudian, Ibunda Vena Melinda itu juga turut berkomentar soal cuaca saat putrinya dilamar oleh Ferry Irawan. Pasalnya, acara lamaran itu enggak digelar sampai selesai karena kondisi cuaca. Ya, kalau dengan tidak selesainya acara ya kecewa pasti, tapi kan ya udah, semua kan sudah berlalu, ujarnya. Ya gimana ya udah cuacanya tiba-tiba kan langsung hujan, yang dikhawatirkan yang sesepuh ya takut terpeleset. Kan lagi menyematkan cincin, iya, hujan lebat. Made Ayu rupanya tak ambil pusing soal kabar-kabar enggak baik yang beredar soal calon menantunya. Ia tetap merestui hubungan putrinya dengan Ferry Irawan untuk lanjut ke jenjang pernikahan.